Mengangkat tema peran kader dan simpatisan dalam penguatan basis dukungan partai menuju pemilu tahun 2024, DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu menggelar Rakor Pimwil. Rakor Pimwil dihadiri seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo se-Provinsi Bengkulu. Ditargetkan 1 kursi DPR RI dan 4 kursi DPRD Provinsi dapat diraih, agar perjuangan partai dapat direalisasikan kepada masyarakat. Di Provinsi Bengkulu juga dari 2 kursi kita targetkan bisa minimal 4 kursi. Jadi target maksimalnya itu berapa? 6. Itu 6. 6 kursi. Unsur pimpinan. Ya, unsur pimpinan ya. Saya pikir ini konsolidasi yang sangat penting bagi Partai Perindo di Provinsi Bengkulu. Dan ini ingin mengokohkan kekuatan Partai Perindo di Bengkulu. Partai Perindo terus mengokohkan kekuatan, soliditas, kekompakan antar kader dan simpatisan demi memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang lebih baik.